pasti udah pada gak asing dong sama grup band legendaris yang satu ini, yups, Sheila on 7. Grup ini berasal dari sekumpulan anak sekolah di beberapa SMA Yogyakarta loh. Sheila dari bahasa Celtic berarti musikal dan on 7 berarti 7 tangga nada dalam musik. Masuk dalam album terlaris di Indonesia sepanjang sejarah, Sheila on 7 berhasil menjual lebih dari 4 juta kopi. Ketiga album larisnya adalah Sheila on 7, Sisa Klasik Untuk Masa Depan, dan 7 Desember. Yang mana nih album andalan kamu? Yuk kilas balik menuju tahun 2000 di mana Sheila on 7 mengeluarkan album berjudul Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Mengandalkan lagu Sahabat Sejati, Bila Kau Tak Di Sampingku, dan juga Sevia, album ini pun langsung menggoncang pasaran. Tak heran, album ini berhasil mencetak rekor penjualan kopi sebesar 1,7 juta loh. Bahkan kini penjualannya juga laris di kancah internasional. Jarang orang tahu bahwa ternyata Sheila on 7 bukanlah nama pertama grup band ini, melainkan WHY Gang yang beranggotakan Adam, Sakti, dan Duta awalnya. Lalu bergabunglah Eros sebagai gitaris dan Anton sebagai drummer menjadi Sheila Gang pada 6 Mei 1996. Kemudian berubah lagi menjadi nama yang kini telah populer dengan Sheila on 7, sedangkan Sheila Gang menjadi sebutan untuk para pendengar setianya. Kamu pasti pernah mendengar lagu Sevia, bukan? Lagu ini pun berhasil meraih antusias yang tinggi dari para pendengarnya. Bahkan lagu ini pun diaransemen oleh seorang penyanyi asal Taiwan bernama Cici menjadi Sofia. Keren banget ya.